actually something's happening. We are going to Jakarta, but then Mama belum sampai lagi. Kita orang nak check in luggage pukul 11, tapi Mama tak sampai lagi. Sekarang pukul sekarang pukul 10. Something is happening on the highway. So kalau Mama tak sempat sampai before 12:30, sebab kita orang punya boarding pukul 12:30, Mama tak sempat sampai, kita akan beli flight lain. Ada flight pukul 4 dengan malam. So concentrate. Kita tak tahu apa yang jadi. Aku akan update kat korang. Korang doakan supaya Mama cepat sampai. Kalau aku proceed vlog ni, maksudnya kita orang dah sampai Jakarta. So sekarang kita orang tengah makan. Kita orang dekat Old Town. So korang tengok kakak tengah makan. Bumalah. Kita orang lapar. Kita orang pergi lah Rashid pagi tadi. Dia pun Mama pula tengah tersekat di jam. Guys, update guys. So Mama dah lepas dari tempat jam tu, tapi sekarang pukul 11:04. Jadi korang doakanlah Mama selamat sampai dan cepat. Tu dah ada turbo dah kereta dia. Sebab laju. Dan specialnya trip kali ini ada Atuk. Yeah. Kereta merah tu guys, dia orang nak turun. Guys, kita selamat sampai. Ngam-ngam ya. Sekarang ni orang tengah beratur untuk masuk. Kita orang duduk lagi. Penat siap bapak. Ngam-ngam. Orang beratur. Atuk-atuk kat situ. Mama dan kakak tengah pergi tandas. Entahlah tempat kita orang punya boarding ni kat ujung sekali tau. Mama semput kau jalan daripada awal sampai habis. Guys, sebenarnya kita orang orang pertama. Tapi ni orang terakhir. Yuk. Mama, sebab aku dah basah je. Macet. Penatnya. Kena kan. Kali ni bawa Atok, kita ada pasport kita tau. Kita bawa Atok. Ui. Budak bulat. Sekarang dah basah. Ini saya nak buka tiga saya. Mana lipstick saya? Mama. Jual-jual. Penampol apa? Guys, kita dah sampai. So, tengah tunggu tu. Macam kita orang, orang terakhir masuk dan orang terakhir keluar. Wah, airport dia guys cantik. Guys, so kita orang tengah buat dia punya declaration sebelum masuk sampai Indonesia. Kita kena buat declaration. Guys, macam sardin guys. Bodoh lah, taklah daripada pemuka aku. Atuk? Berapa jauh dia ni? Berapa minit, Pak? 1 jam. Guys, dah sampai hotelnya. Dekat Maya Hotel, guys. Ya Allah, kau bayangkan kita orang naik kereta ni. Empat orang kat depan, sakit bodoh, buntut. Kau letak barang ni, kau tolak dia dengan kurang. Sampai. Wah. Go. Bayang, ambil. Barang sini atas. Oh, belajarnya. Ya Allah, rumit kita. Kau ni sabarlah. Ya Allah, hai. Dah tak estetik dah video aku. Aku tak lupa nak tunggu. Atuk pun. Wah. Dia jatik. Ada barang Atuk dalam beg. Tu guys. Ni, Atuk. Atuk. Tolaklah sendiri sampai kini. Guys, kita orang dah siap. Kita orang nak pergi Grand Indonesia untuk makan dan shopping. By the way, kita pergi Jakarta ni, kita banyak shopping-shopping je guys. Tak ada banyak tempat-tempat yang ni sangat pun. So, let's go. Ada dua orang ni. Atuk. Atuk.
So, guys, sekarang kita dekat Grand Indonesia. Dia macam shopping mall, dia macam pavilion gitu. So, yes, kita nak cari makan sebab kita lapar. Tak tunjuk ke? Tak tunjuk lah sebab dia macam mall biasa je. Ini apa ni? Tak nampak? Ini apa? Ini apa? Orange ada, coklat ada, biskut, matcha, pistachio, coklat chip. Guys, so mall dia ni aku semput lah jalan jauh weh. Dia ada east, ada west macam tu tau. So sekarang kita kat west, kita tengah cari kedai makan yang aku tak tahu kita nak makan mana. So kita makan dekat food court dia je, makan je apa-apa yang ada. Hari tu kakak Aisyah makan apa eh? Tak ingat lah. So this is Shake Shack, jom kita rasa. Kak, kau ambil flavor apa ni? Kita beli ni, aku tak tahulah nama dia kedai apa dia apa. Kenapa dia belah? Sebab ada orang bulat yang belah kan. Nampak tu? Look at the chocolate. Dia punya plastik. Apa? Kenapa ni plant-based? Raja lotus. Ini pistachio. Macam mana punya? Red velvet. Inilah saya nak makan tadi, bakmi. Saya lupa nama dia. Dah jom. Kita masuk Indomaret. Indomaret. Okay, orang selalu minum kat sini air ni mineral eh. Apa ni? Kita beli dua, okay? Lepas kita makan ais krim. Saya pernah nak try dekat Korea tapi Korea punya jenama tak halal. So, kita try ni halal. Nampak tak? Macam apam balik tapi dia yang keras punya. Okay guys, yang ni akak pakai Aisyah ada beli. So saya akan try, okay. Ni. Dia macam apam balik tapi dia yang rangup punya. Ni sweet potato. Okay. Ni atuk punya jajan. Okay, dah. Air cincau. This one interesting. I will take this one because it's so cute. Strawberry. Okay guys, so kita akan unboxing sekejap apa yang kita beli tadi. Let's go. So first of all, kita beli ni. Pasal saya dapat free gift satu. Sweet potato. Anggur. Kita beli ice cream. Jadi saya rasa. Ni saya punya juga. Yogurt. Air lime mineral. Okay. Icha punya ice cream. Strawberry. Lime mineral. Lepas tu kita ada sweet potato lagi. Lepas tu kita ada sweet potato lagi. Percuma. Ni yang saya punya tadi. Martabak tipis. Korang kena beli ni. Okay, kita ada air cincau. Okay, air cincau. Lepas kita ada ni. Popok. Kacang-kacang. Lepas tu last sekali air cincin. Bateri aku dah habis. Okay, bye. Sambung esok. Hey guys, good morning. So
kita akan breakfast kat hotel. Kita dah bayar buffet untuk makan pagi-pagi. So let's go. Ini kan dia kecap-kecap tu. Fih, nyenyak gila tidur. Katil dia empuk tau. Macam kau tenggelam atas katil tu. So, this is dia punya breakfast. Alah, dengan kursi roda kau. Wah guys, kita akan ada breakfast ya. So, let's kita tengok ada apa. Ada roti. Apa duk? Dia ada mini ni. Aku tak tahu ni nasi goreng tu. Okay, ada apa? Best new year, ada breakfast. Guys, ni kolam renang dia. Bapak comel. Ooh. This is our breakfast. Saya makan. Sekejap, saya pinjak lagi. So, Mama makan ni. So, let's go eat. Guys, so saya breakfast first of all is complex. Guys, next is dia punya buah-buahan. Tapi dia rasa Indonesia. Alright, so this is my main dish. Dia punya macam bakso, sup un sup macam tu lah. Ni sini kita rasa bakso. Lembut ke? Dia sedap. Dia macam sup un sup kami. Okay, menu kedua kita. Setelah habis satu pinggan tu, kita makan bubur soto. Kita tengok lah ni bubur tu tak ada punya sedap ya. Mari kita rasa dulu. Sangat sedap. Jom datang ke Jakarta. Aku cuma Astra. Labubu. Labubu setan guys. Ya lawanya. Sekejap. Panas ni. Macam dekat pokok. Kau tahu tak panas dia. Ya, kita nampak pantai dia guys. Sabar. Wow. Cantik weh. Betul. Weh tengok bawah tau nanti jatuh. Cantik tu kan? Jom. Guys cantik weh. Macam dekat pokok pun ada juga. Dia punya view dia tu dah bersingit-singit dah. Kut dia angin dia. Kau tak function lah kipas semua. Guys, kita orang tinggal dalam ni. Sebab panas sangat dekat luar. Mama? Ya Allah, hai. Mampu. Kakak? Hai, mau. Mana-mana? Kita nak ambil yang tu kan? Perasaan satu. Yang plan? This is random. Tapi tiba je nak masuk tempat ni sebab panas dia. So, this is pistachio. Berry tu apa tak? 06 tak ada soal kan? Tak ramah. Takut lagi. Sebab nak sejuk. Luar panas sangat. Jenny, tak ada. Tak ada. Apa? Sakit dia tengok skrin. Guys, ini dia macam boxan. Dia punya barang-barang pun barang-barang boxan je. Okay guys, so kita dah habis shopping. So hasil tangkapan kita, sekejap saya akan tunjukkan korang apa yang saya beli. So saya beli tu kasut, itu ialah masuk Watson, perfume. Okay, jom.
jom. Kita nak pergi makan kat pagi sore. By the way, macam okey lah walaupun dia open concept, tapi sebab dia tutup tau, dia berbumbung kayak tu. So tak adalah macam kau kena direct matahari yang panas. Dia macam okey lagi. So jom kita pergi makan pagi sore. Goreng sama leci. Leci. Okay, cepat. Ni tak letak sosnya ya? Oh. Guys, kita naik ni guys. Aduh, tak nak. Woo. Mama jaga wheelchair. Bye-bye. Wheelchair naik ni. Kita pergi bawa dah weh. Kita orang naik yang ni tadi. Jom. Atok, santai ya. Lawa guys. Kedainya very aesthetic. Guys, so ni kalau korang nak makan baru korang ambil. Kalau tak nak, jangan ambil. Kalau tak nanti dia kira sekali. Okay guys, kita akan makan. Ini mangga. Minum tak pernah tu. Mangga. Guys, kita orang ambil ayam. Sambal dengan kuah masala yang terakhir. Tiba aku dah pakai tangan. Tak apalah. Aku nak kerja. Nak. Ada kat Tamarind City. So kita terpaksa shopping-shopping. Kalau korang nampak dia macam dekat. Kat mana ni? Korang nada je kacau. Sebab katuk nak shopping di jalan. So aku duduklah kat wheelchair dia. Lepas tu semua ring aku cacat tak ya. Saya normal guys. Guys, kita orang shopping banyak gila. Lepas tengok kat atuk punya. Tengok ni. Banyak guys. Banyak gila. Aku dapat 3 pasang baju. I'm happy, happy, happy. Ibunya penat. Capek. Guys, so kita makan bakmi hari ni. Betul. Ni bakmi sultan ayam guys. Mama punya nasi goreng. Siapa punya apa tak? Atau punya mie pun. Kakak punya kids meal. Kids meal je guys. Okay. Sedap ke bakso sih? Bakso dia, saya nak makan bakso hari-hari. Bakmi. Nama dia bakmi guys. Dia macam Maggi tapi dia bukan. Okay dah. Tapi sedapnya bakmi. Dia lembut gila. Dia bukan Maggi. Okay guys, so kita akan buat unboxing barang-barang yang kita beli tadi dekat mana? Patut tadi? Tamarind City. Sumpah baik gila, baju cantik-cantik dong. Banyak beli baju lah. Ini baju kita. Ini telekung. Telekung travel guys. Tengok ni. Material dia macam yang silk tu, faham tak? Yang kain ringan telekung. Nylon. Kain nylon. Baju tidur. Tengok guys, baju tidur ni tidur cantik. Cuma tengok kain dia. Warna dia. Okay. Blouse. 3 blouse. Nak buka. Nak buka ke? Nak bawa pergi kelas guys. This is it. Dia macam labu. Kan? Bawa pergi kelas kan? Pakai yes. Dengan skirt. Skirt A tu yang macam straight skirt tu. Ni satu. Dia warna macam grey-grey. Okay, next. This one is cantik gila. Dapat 200 ribu rupiah.
Minta kurang tak dapat dia. Dapat lawa gila dah. Cantik kan? Jeans. Blouse jeans guys. Memang slow. Ni baju jeans ni. Tengok ni. Nampak tak? Lawa. Kita beli kasut. Kasut raya guys ni. Nanti korang dah tahulah kasut raya aku macam mana rupa. Punya tu 100 satu jenis. Ya ke? Nampak tu? Dia macam tu. Awak kan? Ah, tak payahlah keluar dulu. Keluar satu je. Nampak ni? Oh, dekat Watson. Eh, bukan Watson. Apa nama kedai ni? Ini kedai ni. Sociola. Ni. Nampak tak? So, dia macam Watson lebih kurang. So, aku beli ni Skinfit punya moisturizer dengan pencuci muka Innisfree. Okay. Next, this one. Ini adalah minyak wangi jenama Maga. Nampak? Okay. Ni ada Mama punya, Tiki punya dengan Cha punya. Ada tiga. So, saya ambil bau vanila. This one. Cantik kan? Dia macam ala-ala minyak wangi yang... apa nama tu? Aku dah lupalah. Ha, tapi ni. Cantik. Eh, kita sambung sikit lagi. Atuk punya bag. Atuk beli bag Coach guys. Cantik kan? Cantik kan? Love gila. Sumpah cantik. Tawa kan? Beli dia sama je macam tadi. Cuma dia punya bag, bentuk bag dia lain. Cantik kan? Okay. Okay, that's all. Jumpa esok. Hi guys, so kita breakfast. So, saya makan ayam dengan nasi lah, dengan tempe. Icha diet. Ada bubur jagung, Atuk makan nasi. Let's eat. Hi guys, so kita orang dah sampai Trans Studio Mall. So, kita nak pergi theme park yang dalam mall punya lah. Sebab kita nak pergi theme park yang panas. So, kita masuklah kat dalam. Sebab dengan hidup ni kan mudah. Wow. Let's go. Wow. Slimy. Ice.
guys naik go-kart, tak pernah naik go-kart sendiri. This is my first time. Tapi sempun. Ica langgar semua orang. Aku best ada video lagi menyaksikan bahawa dia langgar aku, ya. Bodoh sakit tengkuk dia langgar, weh. Sakit, weh, kepala aku. Aduh. Kita makan di sini. Nasi ayam cap nikmat. Wow. Kena ngenyik sendiri. Tapi punya cumi. Macam mana je cumi dia tu? Nama cumi. Guys, saya punya ikan. Pakai ini, guys, berat, guys. Berat, guys. Kau mama busy? Kan, kena datang orang-orang, eh. Ketuk-ketuk dia. Ketuk-ketuk kan? Pening awak. Pening. Tak, telan. Oh, pedah. Kena ini, guys. Let's go. Bajaj. Bajaj ke bajaj? Bajaj. Bajaj. Oh my god. Very merisaukan. Guys. Minyak lagi viral. Guys, pecah. Sorry. Tak apa. Kita ni. Tangan toilet dulu. Kita beli, guys. Guys, tadi kita pecahkan tu. Cantik lah yang packaging merah ni. Pada ni. Yang ni, yang tu kan? Ya. Aduh, ibu. Ibunya kena azan ni, guys. Guys, nama ni Monas. Dia dah tutup, so kita boleh tengok daripada luar je. Tempat ni macam ni lah, tugu dia macam tu lah. Tugu macam tugu negara lah. Tugu negara gitu. Good morning everyone. Today our last day. So sebelum kita balik, macam biasa kita kena shopping dulu. So kita akan pergi shopping dekat depan hotel kita, iaitu Tamrin ni je. Shopping. Lepas tu kita akan mandi balik. Lepas tu baru kita check out dan pergi ke airport. By the way, flight kita malam. So sampai Malaysia dah pukul 10:30 malam macam tu. So let's go shopping. Guys, Atuk menggila, guys. Dia dah beli 2 baju. Azan kan dia? Baru masuk. Dah ada satu. Dan lagi satu, guys. Beli ni tudung baru, guys. Bag baru, guys. Tudung pun baru, guys. Nanti di charge aja ya. Boleh. Dikecilin. Okay. Mana? Ada gold sama silver. Guys, ini fashion dia, guys. Guys, nasi padang. Ayam ni? Nak? Kita nak.
udang tu nak. Guys, sedap gila 10 per 10. Sedap berapa? 9. Sebab masin. Sedap weh. Minyak jeruk. Sedap weh. Dia macam style pagi sore. Macam kau ambil lepas tu, mana yang kau tu, dia nasi padang lah. Nasi padang ni basically dia letak kat meja, kau pilih mana yang korang nak. Yes, sedap gila. Tak tahu, itu teman aku makan lagi. Tak kira ada pilihan tu. Kita closing dekat airport, okay? Haa, Anya. Okay guys, kita akan end vlog kita di Jakarta. Bye-bye. Saya dah kepenatan. Nak juga masuk. Kai. Bye. Thank you for watching. Don't forget to like, subscribe, share and comment and share. Notification. Bye. Tanya tu, Atuk tu ke tak? Atuk happy tak? Eh? Happy tak? Happy. Penat tapi happy guys. Penat tapi happy. Balik siap. Okay. Bye.